اللهم صل على رسولك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رجعنا بابا إبو إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى سنسرا نبه أطلقون نبه سنسرا نوس bersama mudah-mudahan lawan jahatan rupan semi mengambil lenggahan dari Nusa 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 Nusa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah sampai ke atas. Mugi-mugi kita sedoyo yang wonten ing majelis menika
saged angsal pitulung, saged angsal syafaatipun beliau mangke wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma. Para hadirin rahimakumullah, niki asline niku jadwale Ustaz Bilal. Tapi kula pun kemawon dikabari beliau mboten saged hadir lantaran wonten dalanan ereng enten kula. Pada-pada arani hilal bu, pada-pada arani hilal, pada-pada mengboken proso. Beliau juga alumni pondok yang kulo. Kemudian kulo baca sedikit mengasahkan kitab Mawaidhul Suriya. Alhamdulillah, insyaAllahirrahim, bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Husaini an jadbihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kola dahulu sopokan jenabi Arba'u isolim utawi papa piro-piro pakerti ikuman utawi sopo wonge iku pun namun apa arba'u isol iku fihi inggal enam kakula mongko sampurna apa islamu islame man walau kana senaja binmu min kornihi awisa in sirai man ila kodamihi moko mari dilarang aneman opo kotoya piro-piro lumutan bahwa ada empat hal, ada empat perkara yang mana barang siapa ketika pada dirinya terdapat empat hal tersebut maka keislamannya itu menjadi sempurna meskipun mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya dia memiliki banyak kesalahan. Napa mawon padhangku asikku nyatane jujur, nyatane teman. Wa syukrulan syukur wal haya bulan mirah wa husnul khuluq lan bagusé pakerti. Yang pertama adalah jujur. Kemudian syukur, yang kedua pemalu, dan juga yang keempat adalah akhlak yang baik. Ini kula bahas nomor kali, yaitu syukur. Jenengan atas kementeriannya syukur nama buatan bapak. Ibu-ibu atas kementeriannya syukur nama buatan. Nah, definisi syukur niku adalah memberikan pujian dumateng Allah Ta'ala dengan cara taat, tunduk, ugi berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ugi menjauhi sedaya larangan-larangan pun Allah Ta'ala. Kalau berdatangan ke baru, kita pada menikmati menawi gadah atau kata, itu pada mana bersyukur atau betul? Bersyukur ya. Nah, semisal angger gadah atau secuil, utawa orang lebih belas, itu sih dengan syukur atau syukur? Syukur. Syukur atau syukur? Syukur. Dan itu sih kira saya. Kirang saya kedai sing paling pas niku bari kata utawa sepedik nikmatmu kang Allah paringaken dumateng kita sedaya niku kita harus tetap mensyukurinya. Sedangkan dawuhipun Allah wonten ing surat Ibrahim ayat 18 bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya lamun sampean kabeh gelem syukur atas nikmatku, nikmate Allah, maka bakal tak tambahi nikmate. Tapi anggar kok malah kufur, ingkar terhadap nikmatku, maka ini bahwa siksaanku gue sangatlah pedih. Nah, jadi Imam Ghazali pernah mengatakan wonten ing kitab Risalatul Mawana asyukru sababul ibqa'i nikmatil mawjudah wa wasilatun ila husuli nikmatil mafqudah. Bahwa syukur niku adalah penyebab nikmat-nikmat yang ada niku tetap dipertahankan, tetap diwontenaken. Contohnya dengan dinten iki awake sehat, kranten panjenengan syukur insyaallah benjingku nikmat sehat niku dipertahankan.
Kemudian wawasi lalu ilah usul nikmatil makhudan. Dan juga syukur niku menjadi lantaran, menjadi perantara, menjadi jembatan munculnya nikmat-nikmat lain yang belum datang. Semisal contoh, panjenengan ditemiki kerja, angsalnya duit seketeng. Tapi panjenengan niku bersyukur, lah niku sekedar desakan benjing itu nikmat yang belum ada niku muncul. Bisa jadi benjing niku panjenengan asal duitnya malah dari 1.000, itu contoh. Faktornya apa? Karena pandai mensyukuri nikmat. Nah, lajeng Imam Ghazali juga mengatakan bahwa an-nikmatu kal-wahsyi faqayyadu habisyukri. Nikmat niku diibaratkan sebenarnya hewan liar. Hewan liar gampang layu, gampang mencolot. Faqayyadu habisyukri, maka kedah kita cancang, kedah kita talungi. Nanti nopo yang ku nanti syukur. Kerantan satu mawar nikmat sing dulu apa dengan sedaya angsal. Kerantan boleh disyukuri. Gusti Allah gampang sangat nyabut sing asline sehat jadi beria, sing asline sukih jadi melarat. Itu gampang Gusti Allah nanti ini. Perhadirin Bapak Ibu rahimahumullah. Lah, pembagian syukur itu ternyata wonten tiga. Wonten tiga asyukru salah satu aksane. Sing pertama adalah syukru bil qalbi. Bersyukur nangge ati. Maksudnya apa? Artine atine kula bareng sedaya iku mengakui sadar bahwa sedaya nikmat sing wonten niku angsale saking Gusti Allah. Akhirnya sadar, oh iya ya, oleh nikmat sehat, oleh nikmat duwe harta niku saking Allah. Akhirnya sadar. Lajeng nomor kali niku syukur bil lisan, syukur menggunakan lisan. Iki sing biasane panjenengan kula panjenengan sedaya lampahi lah masyhur sanget. Terus lisan niku mengucapkan secara jelas ungkapan syukur menggunakan kalimat hamdalah. Tersenopu alhamdulillah. Itu sebiasa kelima dengan sedaya lantai. Terus yang ketiga niku adalah syukru bil af'al, artinya bersyukur dengan perbuatan. Nikmat-nikmat sing wonten niku kita gunakan dengan baik. Kalau semisal nikmat awake dhewe sehat, berarti awake dienggo hal-hal sing apik. Kalau selangkai ibadah, selangkai sholat, puasa, terus kemudian ngaji ngoten iki. Niku menggunakan nikmatnya dengan baik. Terus semisal nikmatnya niku rupane harta benda, ya berarti harta iki dienggo keperluan sing apik. Kayak ini kan dinafkahi keluarga, terus kemudian sedekah, kemudian zakat macam itu. Lah anggar nikmate berupa ilmu pengetahuan, maka nggih ilmune niku dimanfaataken. Ilmune diajarkan dhateng tiyang lintu. Terus boten kok awake sehat misal awake sehat malah dibuat maksiat. Ini kumbalan syukur nih nanti. Hartanya ada tapi dibuatnya buatan digunakan hal-hal yang sahaya. Tidak digunakan kan hal-hal yang kirang pas lah. Gadah ilmu, gadah pengetahuan tapi dipendendaya. Buatan burun dimanfaatkan, buatan burun disampaikan kepada yang lain. Ini ku sing salah. Nah, jeng, wonten sedikit cerita ini terkait hal syukur. Kemien itu zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu nate didatangi oleh tiang
melarat orang miskin, kelambine, contang cantik, lusuh, kotor, jubel. Berarti yang melarat ini pun hari Nabi Musa, wahai Nabi Allah, mintakanlah kepada Allah ben kula niku dipun terbesar tiang sing sugih. Eh, Nabi Musa tersenyum. Apa kata Nabi Musa? Kau nanggap pengen suke, kau butuh bersyukur mari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jeng, uang larang itu kaget, terkejut jawaban Nabi kok kayak gue. Nah, pun kulo bersyukur Nabi. Uang keadaan di pulau lawan tak sedikit. Larat, nopo sendiri bersyukuri buat nonton. Akhirnya sampun-sampun katus niku wangsul yang larang itu wangsul dengan perasaan ya, buatan puas dengan jawaban dari Nabi Musa. Kemudian di kesempatan yang lain itu Nabi Musa disewar malih, tapi kalih tiang sing sugih. Tiang sing sugih itu nyuwun datang Nabi Musa, wahai Nabi Allah, kulo dengan dungakan, nyuwun akan datang Allah, mungkin kulo itu dan dosakan tiang larat. Bunga suki tapi jaluk jaluk larat. Karena kulo itu anggar suki itu harta yang kata itu bambu, agar kulo ibadah. Kulo itu kebanyakan hartanya mawon pasti ibadah. Maka kulo nyuwun tempat di mana dungakan, mungkin kulo di paling larat. Niku permintaan yang suki. Terus Nabi Musa tersenyum malu. Tersenyum, apa kata Nabi? Kau nanggur pengen larat, ya kau mulai saiki pedot syukur maring Allah Ta'ala. Ajar bersyukur maring Allah Ta'ala. Terus apa kata tiang sing sugih wau, lehti pun mulai bade mandek syukur maring Allah. Wong kula niku dipun paringi nikmat sedoyo niku saking Allah. Kula dipun paringi nikmat, dipun paringi mata niku saged damel ningali, dipun paringi kuping saged mirengaken, dipun paringi tangan saged kerja, dipun paringi sikil mulang ngamene. Pimen kula bakal bersyukur wong nikmate Gusti Allah niku pirang-pirang. Rewang solo yang segini itu. Ternyata singkat cerita, setelah berjalannya waktu itu terdapat perbedaan dari dua orang sing sowan dan Nabi Musa itu. Ternyata sing wong sing larat sing dialog sugih niku ternyata tetap tambah larat ya. Kerana betul-betul syukur. Dan kualitas sing sugih niku nyuwun larat tapi malah jadi tambah sugih. Nikulah faktor yang menyebabkan nikmat itu dipertahankan dan sungguh syukur. Terus wonten cerita Malik, ceritanya Nabi Ayub mungkin dengan ya pernah pirna sering pirna. Nabi Ayub itu pernah diberi cobaan kali tahun itu pirang-pirang. Mulai yang pertama itu beliau dipertahankan jatuh miskin. Sing asline gadah perkebunan ambulan peternakan sing jumlahnya akeh, kemudian peternakan itu dipangan dengan enteng, begitu dengan perkebunan jatuh miskin. Terus diuji Malik, keluarganya pada meninggal, anak-anaknya pada mati. Terus sing terakhir diuji diwai penyakit sing luar biasa. Dan kemudian istrinya, sing istrinya Nabi Ayub, ingkang namine ibu Siti Rohmah. Siti Rohmah ini lama-kelamaan ibu mboten tiyak kali ujian sing dipun kalihaken Nabi Ayub. Akhirnya Rasulullah ngomong Nabi Ayub, wahai Nabi, panjenengan ibu Nabi tapi kok diuji kali Allah ibu dalam sangat. Diuji kali Allah pirang-pirang. Dawang nak dengan doa tahu harus dijawab yo. Arek Nabi Ayub marah mendengar perkataan istrinya Nabi Ayub jengkel. Konwe diuji ujian kalau Allah pun berbilang tahun
nembelang tahu. Coba dibandingkan kalau orang diwajib nikmat kalau Allah mulai lahir sampai saiki. Kejauh perbandingannya. Maka orang pantas orang bersulat. Sing bener ya kan butuh syukur. Akhirnya karena terlalu banyak kiat istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Inilah beberapa hal yang terkait permasalahan syukur yang menjadi prinsip adalah bahwasanya bagaimanapun keadaan kita sedoyo badaniku angsal nikmat sing luar biasa, nikmat sing kata atau nikmat sing ya dipunparingi napa mawon niku kita syukuri. Sudah kita syukuri. Mungkin sadurunge kula tutup monggo kita sang-sang mau selawat. Sallallahu ala Thank you.
adem akine. Bapak Ibu hadirin jemaah ya subuh masjid Nurul Iman, mungkin niku mawon sedhik ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan wonten manfaate. Kula nyuwun ampun bilih dari awal sampai akhir perkataan wonten sing salah, wonten sing kirang pas, kula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.